We're standing by. Entry interface minus 5 minutes. We are on final approach. How copy? Over. 5, 4, 3, 1. Saya join cabaran ni sebenarnya saya nak cuba untuk 24 jam. Hobi saya main motocross. Selalu masuk hutan lah setiap minggu. Sebab saya biasa buat masa untuk dalam hutan saja. Saya nak cuba untuk jalan raya. Tapi saya ingatkan mudah. Kat dia susah juga sebenarnya. Saya dah lama bawa motor tapi ini ni cabaran yang paling getir lah yang saya pernah hadapi. Sebab sebelum ni saya paling lama pun saya pernah bawa motor on the bike dalam 21 jam macam tu je. Itu pun saya dah rasa penat, sangat-sangat penat. Perjalanan yang paling mencabar ialah daripada Gambang ke Mersing. Dalam tempoh waktu malam yang gelap, tiba-tiba pula hari itu hujan pula pada waktu kami memulakan ride. Dan jalan tu memang saya sendiri pun tak pernah lalu siang atau malam. Jadi memang agak tricky lah. Kami pun tak dapat agak apa yang di depan sana, selekoh macam mana. Dan itu satu kepuasan lah. Dan itu perjalanan yang paling mencabar lah pada keseluruhan cabaran kali ini. Kalau nak ikutkan, nak habiskan 1,600 km dalam masa 24 jam tu memang satu challenge yang sangat-sangat besar. Sebab kita tak boleh nak stop lama-lama. Kita kena sentiasa ride, constant pace. So kali ni bila Modernas launch Domina baru, Domina D400 yang baru, itulah, I think, alhamdulillah kita berjaya, selamat, semua rider selamat. Sebab okay, nombor satu, motor. Saya rasa bila bawa tu kita tak rasa sangat kita punya tangan kebas. Walaupun saya dah bawa cabaran ni 24 jam, sekarang ni saya rasa tangan okey. And then engine dia tu. Engine dia tu, kalau kita kata mileage meter tu tengah 90, kita nak terus buka dengan gear 6 tak ada masalah. Dia akan keluar terus. Dia smooth saja dia pergi kan. Untuk bahan api Petron RON 95 ni, selain daripada prestasi engine tu juga, agak responsif, terutama kami ya, dah banyak nak overtake kereta pada perjalanan tu, dapat kita rasakan lah yang ada satu lonjakan dari dalam enjin tu. Organizer memang top lah. So diorang organize everything, memang jaga kau-kau. Lepas tu dengan the idea of completing the challenge 1,600 km dalam masa 24 jam itu memang antara life goals lah sebagai seorang rider. After this cabaran, I feeling very happy lah because I can get the cert to prove me to get this honor for I can make it the successful. Maybe I can try to next time to get the another level.